Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Kita berjumpa kembali di channel Driver Tela. Dimanapun teman-teman berada, di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, saksikan terus videonya, video Driver Tela, Lur. Mudah-mudahan yang request mobil box nonton, Lur, ya. Ini saya mau review mobil box, Lur. Mobil box Canter tahun 2019, 110 PSL, boxnya box Almini, Lur. Saksikan videonya, kita review, Lur. Jangan lama-lama. Alhamdulillah, ini mau review Canter Ankle yang di request sama CCTV. Ini tampilan depannya, platnya B, ini grillnya Mitsubishi Fuso 110 PSL cold diesel seduluran KBPI Jakarta Timur. Nah, ini komoditas Mitsubishi Kuda Tangerang. Ini tampilan depannya, Lur, ya. Ini spionnya, spion kanan. Nah, ini kita, ini lampunya, Lur, ya. Lampunya masih bening. Ini Canter Canter Ankle ini tahun 2019, muat paketan ini. Samping kiri ada tulisannya, Lur, ya, Canter. Di kacanya ada tulisannya, tidak ada kenikmatan di masa tua bagi mereka, ketutupan, Lur. Soalnya orangnya lagi di sana, Lur. Maaf, Lur. Nah, ini kita review bannya, Lur. Bannya untuk engkel ini ukuran 750 ukurannya, Lur. 750 15 LT 120. Ini. Ya, ini mobilnya, boxnya. Boxnya pakai Almini. Dengan panjang kira-kira 4,5 sini dari sana. Ini sasisnya, Lur, ya. Sasisnya masih bening, pengamannya pakai pipa 2 dim. Mesinnya masih kering-kering karena tahun 2019, Lur, ya. Kita lanjut ke ban sebelakang. Ban belakang Gojer. Ukuran 750 15 LT. Masih bagus, Lur. Masih 80%. Ban serepnya juga baru, orsinil. Banyak orsinil semua ini. Yang belakang belum dipakai ini. Orsinil juga. Oh, udah ada lampu variasinya, lampu kolong 1, 2, 3, 4, Lur. Lampu kolongnya ada 4. Ini juga ada lampu variasinya untuk samping kiri. Tampilan belakang
Ada gambarnya Doraemon. Doraemon. Ada tulisannya kerjaku keluyuran tapi dibayar daripada kue nyangkem gak ono sak hasilnya. Masuk. Masuk lur ya kata-katanya ini. Ini karo seri dari Veglas. Veglas Surabaya. Ini juga ada tulisannya bergensi. Kenapa mobil boxnya ini pas mesti ada ininya lur ya? Keliling. Karena untuk pengaman kalau gelap itu kelihatan sinarnya lho. Kelolop, telolop, telolop gitu. Nah ini fungsinya untuk pengaman atau tanda bahaya. Ini ya, untuk tanda bahaya. Untuk lampu belakang masih orsinil. Kanan kiri orsinil. Cuman ada tambahnya untuk lampu variasi untuk sampingnya ini. Kanan kiri ada. Nah ini fungsinya itu kalau saudara-saudara teman-teman semua nggak tahu fungsinya untuk narik lur. Kalau kepentong ditarik. Ini tampilan samping kanan. Gocer lur ya, bannya gocer cuman orsinil. Mantap, mantap, mantap. Nah ini untuk tangkinya. Dikirim nanti mas. Oh, kirim ke Gedangan itu sopirnya itu. Sudah izin lur ya. Nah ini untuk filter udara. Ini tandon radiator. Banyak orsinil semua. Depan orsinil. Dengan mas siapa mas? M Grandong. M Grandong. Makasih mas ya. Sama-sama. Udah ngizinkan review. Nah ini. Semoga selamat sampai tujuan. Amin. Jadi cukup sekian lur review singkat Canter. Canter 2019 lur ya, ini orangnya mau berangkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa lur di subscribe, like dan komen. Salam telo telo.